Detail sehingga pelaku bisa ketangkap ini seperti apa, Pak Dir? Pelaku bisa ketangkap ini, yang pertama kan kita melakukan penyelidikan, ya. Penyelidikan, terus kemudian kita profiling yang bersangkutan, terus kita cukup hati-hati karena yang bersangkutan kan juga kan masih anggota Polri, kemudian pada menduduki posisi yang tentunya sudah paham betul, ya, seluk-beluk proses penyelidikan-penyelidikan. Karena yang bersangkutan juga anggota sehari-harinya bertugas di Reskrim Polres, ya. Itu, jadi kami setelah kita lakukan pelacakan melalui informasi dan teknologi serta keterangan saksi-saksi sampai kita dapatkan posisinya ada di Provinsi Riau. Nah, beberapa kali mengganti handphone dan nomor teleponnya? Dia mengganti 6-7 kali kurang lebih nomor HP dan sempat menjual HP-nya. Alhamdulillah nggak ada. Jauh ini yang bersangkutan begitu sudah kita tangkap dan kita bawa ke sini menyesali perbuatannya dan kooperatif. Jadi mengakui tapi penyesalan. Jadi kita bisa membuka kalau memang ini ada sindikat, kita akan ungkap seluruhnya sindikat ini. Lagi.